Satu Syawal sudah pun tiba, disambut dengan cara yang berbeza. Dilarang menziarah sesama kita. Jadi, kita boleh video call saja. Dua tahun guys, kita sambut raya dengan norma baru. Tahun 2020, persamaan 1441 Hijrah. Dan tahun 2021, persamaan 1442 Hijrah. Dua tahun kita sambut raya time PKP, COVID raya. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azim aka Teddy, ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Alhamdulillah kita dah berjaya mengarungi Ramadan dan tamai masa dah untuk kita chill and celebrate hari raya di bulan Syawal. Okay, so tahun ni aku dah plan dah rancang dah macam mana aku nak upgradekan aku punya raya celebration. So kalau korang pernah tengok video aku before this, tahu macam mana aku sambut raya pada tahun 2020, korang tahu dah aku ambil apa yang SOP yang kerajaan bagi. So aku akan cuba mewarna-warnikan benda tu supaya celebration raya aku jadi best lah. Jadi orang jadi boleh jadi kenangan. So kepada siapa yang tak ada sempatan, belum pernah tengok lagi video tu, so korang boleh lepas ni, habis video ni ke apa, korang boleh singgah kat channel aku dan tengoklah video tu. Aku ni pun baru buat je video tu, tak banyak nak ambil video. Korang boleh tengok video raya aku tahun, macam mana keluarga aku celebrate tahun lepas. Lepas tu kalau korang like, korang tekan klik like tu. Andai kata korang ada tinggalkan komen, aku sangat appreciate lah komen-komen tu. Sebab bagi aku, komen tu is sangat berharga untuk aku, supaya aku boleh memperbaiki nombor satu aku punya video making, nombor dua aku boleh membaiki lah aku punya storytelling. Aku buat video channel ni pun sebab nak practice cakap depan kamera je sebenarnya. Okay, so aku agak maham agak-agak lah kalau korang tinggalkan komen-komen dekat aku punya channel, dekat aku punya video. Right, so apa yang aku dah plan raya tahun ni. So plan tu actually is sinambungan je lah daripada tahun 2021. Basically kalau korang tengok tahun dekat video sebelum ni, apa yang aku buat, aku ada mark X kan. So same juga tahun ni, aku akan mark X dekat sudut rumah aku, which is di mana-mana kawasan yang kita boleh lepak lah. Kita boleh lepak, contohnya kalau tamu mak aku datang, okay, mak aku ambil zone A. Zone A dekat ruang tamu ada 5 orang pangkas. So 5 orang je satu masa boleh masuk kawasan situ. Dapur macam biasalah, boleh buat orang meja makan tu. So and then aku pun akan keep ambil diorang punya temperature before diorang nak masuk. And then diorang tulis buku lah. Macam kau nak masuk kedai tu kan, kalau tak ada mic sejahtera scan tu, kau boleh orang kata apa, tulis nama dan nombor telefon. So benda tu pun ada juga. And then apa yang aku buat baru this year, apa yang aku rancang untuk buat this year adalah, nombor satu, setiap kali dia orang kata nak balik, orang kata upacara bagi duit raya kat kanak-kanak tu dah bertukar sikit lah. Aku tak ada bagi dia orang duit raya, instead dia orang akan terus pergi ke satu booth, iaitu booth Om Dino Durian Runtuh Lucky Draw. So basically kat situ dia orang akan, kanak-kanak tu akan cabut satu. And tengoklah price apa yang dia menang, sama ada dia menang kata hadiah, dia menang duit raya ataupun menang adalah special gift lah. So basically dia orang dari tu, and then adalah syarat-syarat dia untuk semua orang tetamu datang, tak adalah spesifik untuk siapa budak sekolah dia yang dapat main. So basically semua tetamu datang dia boleh main. So apa lagi yang aku buat is aku ada buat satu frame IG tu besar gila, dalam 2 meter tinggi dia, 2 meter, supaya kita orang kata apa, lepas kau dapat hadiah tu, kau boleh pergi dekat frame tu and snap picture dengan Om Dino. Kau tahu apa Om Dino tu, nanti ada aku tunjukkan. Okay, so itulah rancangan kita orang
pada tahun ini lah. Sebab kalau ikutkan perancangan keluarga, keluarga aku, keluarga Mak Sidah, sebenarnya kira tahun ni kira macam last lah kita raya dekat rumah ni. Ha, bukan mas eh bukan raya dekat rumah ni dia. Dengan maksudnya tahun ni last rumah aku berupanya macam ni. Bisa atas kayu, bawahnya batu biru kan. Ada cat biru. Ini kira last lah sebab kita orang plan untuk roboh rumah ni dan rebuild balik dekat rumah tanah yang sama lah, rebuild rumah baru. So kira gambar IG tu kau dapat tu kira macam apa kata kenangan di last raya dekat rumah lama. So macam wah mesti best gila kan. So bila kau orang tengok tu nanti aku akan share kat lepas ni apa yang aku dimaksudkan dengan IG frame kan, bus hadiah durian runtuh tu dengan Om Dino. Apa maksud aku Om Dino? Om Dino ni apa? Alright, check it out. Okay, so korang pun dah tengok dan dah share apa yang aku masukkan dengan frame IG, boost lucky draw and then dengan Om Dino tu. Ha, sebenarnya akulah dalam Om Dino tu. Aku beli kostum tu khas untuk raya tahun ni. Sekali benda tu punah sedih lah kan. So aku akan cerita kat korang apa sebenarnya tema raya tahun ni. Tema raya tahun ni yang plan nak buat dekat rumah aku ni adalah tema carnival. So that's why kalau korang tengok dekat rule tu, dia kata di situ siapa-siapa nak main kena bayar RM1. So macam kita masuk carnival lah, siapa nak masuk carnival kena ada harga token nak main play game tu kan. So macam tu lah kira dia. Kalau korang bayar RM1, kau ada title untuk buka satu cabut satu akhirnya tikam lah, cabut satu hadiah prize tu, tikam kertas tu, tengok isi dia, dapat hadiah, dapat duit ataupun dapat orang kata apa, special gift daripada keluarga aku lah. Special gift tak ada special sangat lah sebab korang tahu ni aku ni penyaga ice cream kan. So dapat ice cream cuma je sebenarnya. So basically dengan cara tu aku rasa kanak-kanak akan gembira lah datang apa rumah nak dapat apa kata bergambar dengan dinosaur, kira dapat hadiah. Tapi korang jangan risau, kanak-kanak budak sekolah memang aku bagi duit raya, so don't worry. Walaupun dia nak main banyak gali ke apa ke, itu duit raya dia orang lah. Lepas dia orang dah bergambar dengan Om Dino, Om Dino tu sendiri yang akan bagi duit raya dekat kanak-kanak tu. So far itulah plannya. So everything dah plan macam macam gila crazy semua. Dah buat draft semua dekat ofis, balik rumah fikir kayu macam nak buat semua ni. Kali kerajaan announce KLPKP. So dah PKP, lepas tu orang keluarkan pula SOP yang bagi aku tak berapa nak best lah. Tapi nak buat macam mana kalau korang tengok dekat angka COVID dekat My Sejahtera tu pun kau dah tahu dah. Memang kecewa gila. Kita pun satu hal tak behave, dah elok tak behave, keluar macam tu. Orang kata apa, yelah nombor ni baik lagi kan, kita belum menang lagi kan, nak buat macam mana. So
memang bagi aku wajar lah dia rangka macam tu, dilarang untuk kita menziarah tu. Bagi aku hopefully hopefully sempat lagi berbaki beberapa hari raya tu, insyaAllah plan jalan. InsyaAllah doa-doa. So so korang dah tengok plan tu. So plan like crazy, takkan tak ada backup plan, mesti ada. So apa yang aku buat time raya, which is pada raya pertama dan raya kedua, aku akan share seorang video sekejap lagi, which is macam mana aku dan family aku sambut raya online. Check it out. Vinyl EG. Haha. So kita nak start dah. Om Dino dorang untuk lucky draw. So peserta pertama dah dapat lah. Biar akan start lah. So kita tunggu dia masuk set. Iji Zain. Ah no Iji Zain. Sekejap eh. So nanti kita tak ingat kemasukan Iji Zain. Hoho. Razman nak join pula. Alah, Iji tak dapat nak join. So, kita ada buat hello, hello. Oi, selamat raya. Oi, selamat raya. Ada aku tahun ni ada buat lucky draw. Okay. Aku siapa nak join RM1. Lepas tu EG pula, dia dah bagi RM5 bagi tadi nak masuk. Okey. So aku tengah tunggu EG ni buat live stream. Aku tahu pakai ni je. Agaknya aku tak tahu ni nak buat. Aku tak tahu sebab dia klonoti live kau tahu. Itulah. Masuk dia nampak. Tak aku nampak ada satu kau seorang je yang online kat situ. Tak aku tu je lah. So, alah-alah aku seorang ni, bagilah aku lebih. 100 ke 200 kit. Tak ada, kena bagi yuran pendaftaran lu. Berapa? Satu token RM1 tu. Bolehlah RM1. Alah. Kau nak ni? Okay, nanti aku masuk 35 lah untuk kau. Okay, so kita ada buat Om Dino Dilarun tu lucky draw. Okay. So aku bacakan syarat-syarat dia dulu lah. Okay. Syarat-syarat dia kalau kau masih sekolah, first draw free lah. Okay. Tapi kalau kau nak try lagi, dia tak kena bayar RM1. Okay. Okay, so kat sini kalau sebab kau dah bekerja, nak try sekali RM1 lah. Okay. Alright, lepas tu hadiah ni tak boleh tukar tau. So kalau kau dah dapat, redor je. Apa yang terima je. Okay. And then sekali main, pasti dapat hadiah ni, tak ada RM1 tu, tak adalah macam kau bagi RM1, lepas tu tiba-tiba tak dapat hadiah. Kira-kira judi lah, tak ada ni memang pemberian ikhlas lah. Right? Okay, so dia punya board. Macam catur. Dia ada sini, dia ada A sampai E. Lepas tu 1 sampai 10. Since kau nak masuk sekali, kau pilih lah kau nak atas yang mana. Let's go. Nombor 88. Ada tak? 8. Okay, dia punya dia punya ni row dia A sampai E. 2A. A sampai E. Lepas tu atas ni 1 sampai 8. Since kau nak nombor 8 sampai around here lah. So sekarang ni roof apa? C. C.
So silapan ya. Silapan okay. Tu si. Apa yang kau dapat? Okay. Sebentar, susah buka satu tangan ni. Ada pakai ni lah, pakai webcam lah. So so hadiah yang kau dapat adalah ice cream. So nanti bila-bila aku jumpa kau, aku lanjut kau asyik macam tu. Okay? Okay boleh boleh. Satu boleh sendiri dulu. Razman, tinggit aku kau jumpa yang lupa punya Ino. You. Okay. Aku telinga dah Razman. Aku catat lah. Razman. Alright. So satu ni kau punya. Tahniah man. Dapat okay. Skim MACD ke, Magnum ke. Kau tahu rumah aku, dapat skim aku lah. Alright. Okay. Come on lah. Tahniah man. Okay. Alright. So lagi Ji nak masuk buat ni. Okay, aku invite Ji. Aku nak lagi. Boleh lagi eh? Nak lagi? RM2 je dia. Tak kisahlah. Satu lagi. Ni ketagih ni jadi judi ni kena. Ni apa? Aku nak. Ayo. Nombor 5 row B. 5 B. Ya. 5 B confirm ah. Tengok apa yang kena. So kau dapat nombor 18. 18 tak ada apa kau dapat dah sebentar eh. So 18. Oh. Tahniah man. Kau dapat bekal bento. So hadiah kau dapat satu bento, satu kupon aiskrim. Alright. Tahniah man. RM2 aku jangan lupa back in eh. Okay. Alright. So, ya Allah. Aku tunggu IG lah, IG lah. Right. Ciao. Alright. Okay. Okay nanti. Nanti aku datang. Alright. Nanti ambil air clean terus lah. Okay boleh. Let's go. So syarat-syarat untuk dunia runtuh lucky draw ni, syarat-syarat dia ada 4 lah. Satu sebab ini untuk kita apply dengan kau lah sebab dia budak sekolah. Kalau budak sekolah dia first draw free, second nak RM1 lah. Sebab kau pun habis ingat aku, so aku rasa kau aware lah dia punya rule kan. Nombor 2 ni RM1. Yang nombor 3 ni pula kalau kau dah dapat, kau dah dapat hadiah, kau tak boleh tukar. And then setiap okay. kali cabut ni me confirm dapat lah. Maksudnya kau akan at least dapat 5 hadiah lah. Alright. So aku tadi ada apa? Cabutan pertama dah tahu Razman. So hadiah dia dapat jadi kupon aiskrim dengan hadiah bekal bento. Alright. Okay. Ya sekarang since kau ada 5 draw, kau akan pusing balik dengan tiles sebentar eh. Alright. Okay. Untuk tiles ni dia ada A sampai E. Lepas tu 1 sampai 10. Okay. Alright. Untuk first draw kau, kau nak tiles yang mana? A sampai E. 1 sampai 10. 8 C dengan 5 B. Razman dah tabuk dah tadi. A4. A4 di sana. A4 SK. Aku pengen kau dapat sebentar. Kertas pun sama dengan baju nampak. Tema. So untuk EG hadiah pertama, kau dapat duit raya. Duit raya satu. Alright lagi. B8. B saya B kita ke 8 atas Hazman ni ya. Let's see.
Another duit raya. Oh, benar raya. Dua ada duit raya. Dua pack ni je main bunga, mandi bunga ni. Okay, lagi? Sasi. Si? Si enam. Si enam. Enam, seni enam ah. Si, let's go. Tengok siapa yang kena. Wang mas. So sekarang kau berdapat nombor 12. Sebentar aku cek apa ada 12. Nombor 12. 12 tunggu sebentar. 12. Tengok apa yang kena. Let's see. 13. 14. Aku rasa. 1, 2, 1, 2. Allah, alhamdulillah. Tahniah Hiji. Kau dapat flavor baru Maggi. Itu kan cili api Maggi. Cantik tak ada hal. Okay, saya aku letak ni dulu. Duit raya 2. Okay, let's go. Lagi 2. D4. D4, let's go. D4. D4 ah. Tengok siapa yang kena. Oh, kena dia duit raya. Aku banyak bagi kat engkau ni. Mati aku. 1, 2, 3, 4. Okay, lagi last draw. E6. E6. Let's go. E. Apa dia? E6 bawah sekali. EG. EG ah. Oh, dia lagi. Tengok siapa yang kena. Dia aja. Lagi sebentar lah ya. Boom. Ah, kita tengok siapa yang kena. 16. Masa macam Maggie lagi ni. Ah, mana boleh Maggie berkali? Impossible. Nombor 16. Wuhuu, ampau kosong. Ah, boleh masuk duit raya dalam tu. Okay, so tadi kau menang 3 duit raya kan. Sebentar eh. 1, 2, 3. Let's go. So ni kau punya hadiah lah. Aku tunjuk kau eh. 1, ampau raya. Ini ada isi lah. 1, 2, 3. So 3 ni settle. Nombor 16, ampau raya. Ada Maggi aku. Maggi kau. Yeah. Nice, okay. So nanti bila aku jumpakan kau kat LCC, aku pasang kau. Jun. Alright. Maggi. Hmm. Hey, join. Ya, yeah, join ni. Ah, dia dah datang dah. Hai semua. So, sebentar. Sekejap, tunggu. Hello, hello. Saya dah invite lah. Tuan padan lah. Hey. Okay, siapa nama lelaki bro? So, si semua nak kerja kan? Ha. So, kita ada ni, ajar yang makan baca rule dia lah. So, rule untuk Om Dino, duduk runtuh lelaki draw ni. So, kita ada syarat-syarat lah. Alright? Syarat-syarat yang pertama, for those yang masih student, first draw, I'll be free. So since I know you all semua dah kerja. So you need nombor 2 tu lah. 50 ke atas. Dan okay. Dah keluarga semua nak try. Kena RM1. Dia punya token lah. So sebab tema tahun ke atas, ini atas warga emas. Tapi dia masih berkeluarga. Ada keluarga. So jadi nombor 2 lah. So sebabkan this year punya tema is carnival. So sebenarnya masuk anything nak join carnival dia mesti ada token. Right? So itulah, that's why ada fee RM1 tu for fun saja. So okay. Nombor 3 hadiah tak boleh tukar.
Once you dapat, itu je. So jadi sebab dia tulis mandi bunga tu nak degin luck ke apa, sebelum try. Okay, so setiap kali main ni mesti dapat hadiah lah. Dia tak ada try please try again ke, you mean nothing ke, tak ada. Ni semua ada hadiah. Alright? Okay. So, dia punya task since kita buat dah buat dari pagi sampai petang, atau hari tengah layan di DM friend. Yeah. Alright. So dia punya tile dari E sampai E. Lepas tu dia ada line 1 to 10. Yeah, so yang kosong-kosong tu maknanya tadi mana orang datang dah play lah. Okay, okay. Siapa yang nak nak dulu? Saya. Makcik dulu. Alright, no problem. Apa tu nama dia? Dia 1 sampai E. 1 sampai 10. Mak kena pilih. Oh, pilih lah. Memang kena pilih. Saya nama lelaki nama Uncle Fred. A2. Uncle lah, A2. Zuan eh? A2 eh? Apa yang dia dapat? Let's see. Okay. Ice cream. Oh, betul satu. IC maknanya? No. This one free ice cream. Nanti boleh claim ya. Kalau jumpa Kak Medi nak try Medi, boleh claim. Okey? Boleh. Tapi kalau jumpa dekat rumah Mak Sida dapat sudahlah. Apa Cik? Mak Cik nak nombor sebelah. Nombor sebelah ada satu. Kapan? So ni Acik punya. Ding ding ding. Dah stokin tak nak. Okay, dah dapat lah. Acik pun ice cream. Saya punya asal. So nanti aja tunjuk nama lah untuk kupon ni. Alright, so next apa? Next. Saya bagi saya B4. B4 this one answer. Ah betul. Let's go. Untuk Isa. Isa dapat duit raya. Okay, this one is for Lady Mooning. Let's go. Adik pun ice cream. So far Isa je dah dapat duit raya. Lagi? Ada? B10. Apa? B10. Ya, B10 ada. Y10. Ben10. Let's go. Ada apa-apa ya, sebentar ya. Drum roll. Okay, so ada dapat number 5. Let's see ada apa yang dapat number 5 ha? Okay, ya, number 5. Oh, special. Tadi ada orang dapat lagi. So, ada dapat number 5. Okay, guys. Sekali dulu. Cari harta karun. Baik. Oh, no, this one. This one 17. Ah, that's the one. So, ada dapat Rookie. Okay. Kit Kat. Instagram live IG sekarang guys. Alright, so recap dulu hadiah halu. So untuk Ada, Ada dapat KitKat. Isa dia just draw and dapat BR which is duit raya. Adik, makcik dan uncle dapat kupon ice cream. Alright. Nanti kalau dia jumpa kat Minah Klim kat McDonald's pun boleh lah. Tapi nak ada Ajim lah.
Nanti I jimpi, okay? Alright. Okay. So, let me check dulu. Draw nama, tu nama. Okay. Pen tadi? Okay. Ada nak second try ke? Dia nak cuba cabut tie sedang orang try one more time. Apalah. Bagi chance ke orang lain lah. Nanti kita invite orang lain. Alright. Okay. So, nanti kita jumpa apa kita jumpa, okay? Alright, okay. Terima kasih hadiah. Alright. Nanti kita orang bayar RM5 tau. Ha, itu dah pukul 3:05. Ha? Masa dah pukul 3:05. Haji and Mak. Okay, korang guys, selamat Hari Raya. Makcik nak tak gambar. Selamat Hari Raya. Okay. Yeah, so, next comes is peserta lah. Dari Dubai ni jauh ni. Alright, okay. Dia nak draw 5. Alright. Turn off. See you guys. Bye. Alright. Mana my pencil ni? Turn back. Okay. Alright. So, peserta next consistent. Participant dia dari Dubai tau. Jauh. Jauh gila. Since EE dah chop dulu and I'm not sure EE nak join ke tak. Let me check dulu ha, EE. EE, where are you? Wait ah. Let me see. Ah, ini dah masuk. Sebentar. Oh, internet dari Dubai ni. Oh, macam ni rupanya buat live ni. Alright, don't worry, don't worry. Mana EE ni? Pakai bomba data. Okay, tak apalah. SE tadi dah bagi kepercayaan dengan aku untuk draw dia 5. Dia nak play 5. Tapi tak ada pula dia. Nanti jap eh. So, EE dia kata ni dia nak tunjukkan yang dia masih belajar. Mana pas dia? Waiting for dia punya pas. EE mana EE ni? Dia rupanya jauh barangkali ni. Ha. Oh, ada orang nak join juga. So, daripada Mama Ufa. Ufa Saifa, kita tekan EE dulu. QQ. Mana ejang ni? Jauh sangat ni abang dari Dubai ni. Tak. Dah. Mana EE ni? Where are you? Where are you? So, siapa di tadi? Ya Allah, Dubai ni lampu gelap ni. Macam mana? Ini bukan di Dubai. Ini design. Wakil. Alright. What's up, bro? Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Okay, so tadi si yeah. Ufa ada check kat aku lah yang dia nak join. So, let me recap dia punya rule lah. Saya Hussein dulu. Sebentar. So, welcome to Duda Runtuh Lucky Draw. Om Dino. Okay. Itu syarat-syarat dia. Yang masih sekolah macam Rafanda tu free draw. Tapi untuk daddy dia kena dapat ialah kena pay token lah sebab masuk carnival kan. Carnival mesti ada token dia. Okay. Baik. So hadiah tak boleh tukar. Tapi don't worry, every time korang draw confirm dapat. Okay, faham. Alright. So this one hari ni punya task ni dah banyak lubang lah. So dia mana ada mana? A sampai E. Ada nombor 1 sampai 10. A sampai E 1 okay. Sampai 10. So okey, kalau nak tanya nombor berapa? Berapa kali boleh draw? Dia boleh lah, as long you pay token. As long as you pay. Okay. And then hadiah ada lagi, adalah. Okey. Draw yang pertama. Draw Rafanda yang pertama kira Rafanda punya lah yang free. Yes. Let's go. Mana Rafanda? Nak D10.
Apa dia? Rafan dah nak D10. D10 hujung sekali ya. Right, yeah. D10 let's go. Let's go. Tengok apa Rafan dah dapat. Sorry sebab buat kerja tangan susah sikit sebentar ya. So untuk adik untuk Rafanda nombor 17. Nombor 17. Kalau nombor ni selalu nice lah. Sebentar eh kita tengok siapa yang kena. 17. 17. Jeng jeng jeng. Allah, mudah Rafanda dapat this one. Apa dia? Boleh, Rafanda dapat bekal bento. Tapuwe, tapuwe. Kumpul tempoh puasa. Aku putih puas beli susu untuk dapatkan hadiah. Okay, boleh Rafanda makan ni. Alright. Dah mama ready dah main. Ah ready ready. Ufa okay, let's go. Ai ke. C3 je. Ufa nak C3. Ai tak. C3. So this one is the C and 3 here. 1 2 3. Okay, let's go. Let's go. Rafanda. This one Ufa ah. Ah. Mama Rafanda, let's go. Boom. Boom. Dapat free ice cream. Ah, nanti boleh claim dekat office ah. Okey, ni kat office je eh. Okey. Yay. Right. Anything? Okey, last satu lagi. Let's go. Dada Dizek. Ha. Dizek apa? Nak D juga. D juga. Let's go lagi. Duit nak duit, nak duit. Let's go. D8. D, so this one is D row nombor 4, 8 is here, okay? Okay. Let's go, dua raya. Dua raya banyak kita bagi ni. Okay, hanya yang dapat hadiah nombor 4 sebentar nombor 4. Nombor 4. Au. Sepering ah. Sepering. Jumbo pack. Sepering. Okay, so nanti buy semua ni atau pakai upah lah. Nah. So this one ada prize untuk keluarga DZ. Untuk yes. Mama dia kupon aiskrim. Dapatnya dapat bekal. And untuk daddy dia Superin. Alright. Guys, selamat Hari Raya semua. Banyak. Okay, selamat Hari Raya. Bye-bye. Selamat first Raya. Saya nak keluar ni. Bye. Bye. Saya nak keluar ni. Okay, bye-bye. Bye-bye. So, just confirm from EG. EG cakap dekat kawasan dia, Dubai tak boleh nak VC. Okay, so EG pun dah cakap kat aku yang dia nak draw 5. Since dia kata dia nak draw 5, dia percaya kat aku, so aku akan wakilkan mak dia lah. Ah, mak dia pula. Mak aku lah sebagai pencabutnya. Okay? Alright. Tak, EE. Dubai. Dubai tak boleh nak buat video call. Tapi don't worry. Let's go EE. Ah, untuk EE lah. Pilih nombor untuk EE. So, my mom akan pilih lah. My mom pilih 7C untuk EE. Let's go EE. Alright. EE beli 5 token. Let's see. First hadiah untuk EE is voucher ice cream. So nanti kau sampai KL, insyaAllah kau boleh claim. Alright. Nak post kan cair pula aiskrim ni. Okay, kita campur pula nanti. Okay, second. Oh, jangan kejap. Alright eh, sebentar. EE dah hantar WhatsApp ke aku. Dia nak satu saja, dia tak boleh. Dia nak E5. Let's go. E5. This one lah. E5. For EE. Tengok siapa yang kena. Boom.
another voucher ice cream. Alright, E. So kau dapat dua voucher ice cream ah. Boom. So kos untuk kau 2 dinar ah. Pak susah buat kau petit. I don't worry, don't worry. Nanti kalau ada siapa-siapa nak join, boleh letak kat view comment. Kalau tak ada, kita sambung besok, alright? Allah! Saya kena tulis hadiah ni. Okay, guys. So, I think this one cukup lah untuk hari ni. Ii pun hutang aku 2 dinar. Eh, salah, Adit minta maaf, dirham, 2 dirham. And then tadi keluarga Munira ada draw 5, aku masuk 3 buku, buku 35. And yang mana yang dah menang macam Razman, Ii, and then keluarga Dizek. Nanti kalau hadiah-hadiah nanti aku insyaAllah akan sampai. Aku akan personally hantarlah kat korang. Alright guys, selamat hari raya. Bye bye. Hadis aja suka lepas. Cepat Arif, kita suka lepas. Macam tajuk tadi, ada orang datang nak raya rumah Mak Sida daripada Kajang. So, sekejap lagi saya akan ni lah, jemput keluarga dari Kajang sebentar ya. So, Rohai makcik dah join. Makcik pun join. Ni makcik, Mak Uda nak raya. Sekejap ya. Sebentar, Zul ni, I invite by Duri. Kau nak yang by Duri, di invite dulu. Mak, melur pun ada. So hari ni Mak Uda punya family nak datang raya. So saya dah invite. Bye Duri. Hai Duri. Hai. Selamat hari raya. Sekejap saya terbalik dengan handphone dulu. Haha, selamat hari raya. So ni Mak dia. Mak nak rakam. Okay. Hai. Apa kambul? Apa macam mana cara dia? So jangan baca undang dia punya syarat-syarat dia dulu. So, untuk syarat raya tahun ni, tema ni carnival. So, macam biasalah, kalau siapa masuk carnival, mesti ada tiket. So, kat sini syarat-syarat dia, for those yang mesti sekolah, macam Aish kan? Aish dengan Bajuri sekolah lagi kan? Sekolah. So, first draw dia free lah untuk Aish dengan Bajuri. Lepas apa tu, RM1. Yang sudah macam nak kerja, Mak Uda dah boleh ada family semua kan. Mak, ya, kalau tiga Atikah nak join ke, pun kena bayar RM1 juga untuk tiket masuk. So hadiah yang dapat ni tak boleh tukar. Macam macam tadi Mak Uda dah pakai tak lekong ni, mesti doa lebih ni. Mesti dapat hadiah best-best ni. Setiap kali main ni mesti dapat hadiah, don't worry. Dia tak ada triangle number semua. Okay. Alright, so kita start lah dengan siapa nak start dulu? Baiduri ke? Aish ke? Mak Uda? Aish dulu. Aish dulu, okay. So, ni sambungan dari semalam. Ada apa-apa yang tinggal tu? Yang tinggal ni je lah. Okay, so daripada huruf E sampai E. Lepas sampai E. Sampai 10. Sampai 10. Adik A, E, 1 sampai 10. Okay. Betul. So, ini bawah ni tadi, banyak tak, orang tak kutip lagi? Ada bawah-bawah tanya, banyak kutip. Semalam ada dapat tiket.
Dia ambil ni ya, ada dapat kiket dia ambil B10. Oh, okey okey okey. Kiket. Okey kiket. Okey. So Aisyah dulu, Aina pula apa? Aina berapa? E3. E3. E1, 2, 3 sini 3 eh. Okay. Ni Aisyah punya. Sekejap. Aisyah buka dulu. Ni untuk Aisyah. Sorry Aisyah. Buka tangan susah sikit. So untuk Aisyah. Aisyah dapat hadiah nombor 3. Yeay. Nombor 3 ni. Check dulu hadiah nombor 3 apa. Sekejap. Sekejap. Rachel tu tak nampak pun. Kena cari je. Cari dulu. Apa tu? Ah. So, ah. I dapat mancing market. Makan yang sama. Sesuai. Buat asrama. Buat asrama. Pergi asrama. Asal ni ada Aish eh. Nanti kita datang keramat. Alright. Buda pula. Okay, buda nama apa? E1 pula. E1 is my buda eh. Sebentar yang check dulu eh. Untuk Uda. Uda dapat duit raya. Duit raya. Dah jangan ambil. Ambil ampun ni. Eh, dia ikat. Ujilah. Ni untuk Mak Uda. Dia kebayar apa ni? Tak ada. Mak Uda. Alright. Selanjutnya, Bai Duri. Ah. Bai Duri, Bai Duri, go Duri. Saya nak D2. Eh D tak ada. ABCD. ABCD lah. D2 ni. D2 ni eh. Okay, let's go. Atau DI lah, D Duri. Bai Duri dapat duit raya juga. Wow, duit raya. Yeay. Ambil dulu. Duit raya dia. Aku nak check dulu sofa dia. Haa, ni untuk duit raya eh. Oh, Atika ada? Tak ada. So, Atika ada juga. Ada Atika kena dengan singgit nanti. Okay. Dia ada A sampai E. Maknanya 1, 2, 3, 4, 5 ni A, B, C, D, E lah. Lepas tu atas ni 1 sampai 10. 2, 4, 6. 6. 2, A, B, C. 1, 2, 6 lah. D, 6. E, D, 6. D, 6 ni Suan. Haa. Okay, tengok Atika ada apa-apa eh. Lagi duduknya. Lagi, lagi, lagi. Atika dapat nombor 14. 14 apa agaknya? Asrama. 14 dia kalau nombor macam ni dia ada misteri. Ha? Dia tengok. Ha? Kalau nombor macam ni dia ada misteri. Oh, ada misteri. Oreo. Haa ni. Atika dapat pisau Jamie Oliver. Ni hadiah makin letak ni. Alamak, alamak. Kenalah mak order pakai pisau tajam. Pisau tajam. Yeah. Oh, ada dapat. Tadi Kak Bai Duri dengan mak order dapat duit raya. Alhamdulillah. Atika dapat pisau. Wow. Dapat biskut balik asrama. Boleh. Ah, oh, boleh. Boleh lagi. Lagi. Ayuh, boleh. Boleh dah masalah. Boleh, mak mau dah baik nanti. Okey. Okey. Ayuh. Makan sikit. B7. B7 ais untuk kena nombor 2. Kejap aje. Ice cream. Biskut. Sekejap eh. Asrama lagi. Asrama lagi. Allah. Kita ada tak buka lagi sekejap. Sekejap eh. Memang buka eh. Tak boleh. Sekejap eh. Hati tak rakam. Siapa rakam lah. Dapat voucher aiskrim. So nanti okay. Bila datang keramat nanti Haji belanja aiskrim eh. Okay. Untuk air. Kembali. Ya yeah, dia dapat aiskrim. Yeah, yeah. Ini nasi yang. Ini biskut aiskrim jagung.
Asyik jago kan, nanti Ajim buat. Apa lagi ada ni kan? Ha. Apa nombor lagi? Tidak habis. Dua nombor juga. Nombor apa ni? I9 lah. I9. Apa is? I9. Sembilan, this one. Sekelas. Betul. Ya. Sembilan eh. Oh. Sebentar. Mak gue dapat ice cream juga. Hey, ice cream jagung. Okay. Baju ni. Baju ni. Huruf apa eh? Huruf B. Okay lah, huruf B. Lah. B banyak B. B satu. B satu kat sini. B satu. Ah. Okay, B satu. Alright. Bisa tu should be another voucher ice cream. Nombor A8. E8 sebenarnya E8. Masih lagi. Apa yang dapat dapat lagi? Tiga orang. Sah buat tahun ni. Ada berapa? 10. Dapat. Duit raya. Duit raya. So total tadi dah sudah 3 lah. Bajuri je tak dapat duit raya lagi. Eh, bagi Aisyah dapat. Aisyah tak dapat lagi. Pergi Aisyah balik. Aisyah balik. Banyak lagi. Nanti mau dah back in. Main lagi 3 game. 3 game, mau dah back in nanti. No problem. Boleh. Sekejap, we're gonna stop recording. Cepat, join benda tu. Aisyah lagi. C7 ada C7. C7. Ah, dah, orang nak ambil dah. C4 lah. C4 is one. C4 sebentar eh. Betul lah, baju ni dah lah. Alright. Itu dia. Dua air. Ice cream lagi. Ice cream. Ada tempat free ice cream. Last baduri. Let's go baduri. Downy. Oh, Downy juga ke? Sabun Downy ada. Sabun Downy ada super ringan. Bekal dapat lah. Bekal dapat eh? Ada lah. Kat, dia lekang sikit lagi. Last kamu dah nanti mak ambil ni. Green Downy di tree. Kosak lagi ke? Dah cantik ya. Okay. Boleh? Kak I? Kak I, baca doa tu Kak I. Macam susah pula nak fikir. Apa pula okay. C lah kau mak A, B, C, C macam banyak lagi. C. C5. C5, this one. C5. Number 2. Number 2, this one. Ta-da! Oh, Rio! Boleh gabar makan es krim. Last Tika. Alright. Tika last. Berubah lagi. Berubah lagi. Korang. Ya, yang bawah sekali. Bawah sekali E. Ada tinggal nombor depan sekali, bawah sekali ada nombor. Is one eh? E2. Alright, E2. Poing. Betul ni. Poing dah apa-apa. Ting 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 ting. Nak duit raya.
Yang mau main dulu ya. Dah, cikgu main. Terima kasih. Sama-sama. Selamat hari raya. Bye. Terima kasih. Korang pun dah tengok macam mana family aku celebrate raya 2021, and korang pun masih setia menonton video ni walaupun panjang gila. Terima kasih banyak-banyak. Tak lupa juga kepada peserta-peserta Om Dino Durian Runtuh Lucky Draw. Korang memang awesome. Thank you very much. And ini cerita aku, raya aku. So aku menantikan cerita korang, raya korang di ruang komen. Alright, thank you very much. Sebelum aku mengundurkan diri, aku ingin mengucapkan ribu terima kasih kepada semua. And aku akan doakan korang semua jauhi daripada COVID-19 tu lah. And juga tak lupa juga saudara-saudara kita yang ini daripada Palestin. Korang memang hebat. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Ciao.